Bismillahirrahmanirrahim. Amma kaunuhum anapun utawi anane zalik anane tanzif niki wau betuidit niki wau iku ma'rufan dadi barang bagus fabi ayyaku namangka kelawan yen to ana apa alqasdu tujuane minhu sangking zalik iku alkhaira bagus dunat tazayyuni ora berhias wa alla yatakabbaru lan ing yen to ora takabur sapa wong alaman ing atase wong taroka kang tinggal sapa menzalika ing mengkono-mengkono tandif niki wae wala yuakhkharu lan ora den akhirake bisa babi kelawan sebab zalik apa as-shalatu shalat an awailil auqat saking kawitane wektu wala yastaghila lan ora ketungkul bihi kelawan zalik sapa wong bihi kelawan zalik an amalin saking amal huwa kang utawi amal iku afdhalu luwe utama minhu saking zalik au almin au an ilmin utawa sangking ilmu au ghairihi utawa liyane ilmu terus niki wau anu niki wau nggih bandingane niki wau bandingane wis rapatek nyekel kitab wis nyekeli tasbih terus klambine wangi terus gerusan terus uwapi terus nek lungguh betuwidit kuwatir nek kena najis itu adalah suatu hal yang tidak baik. Ono lho maksude, mergo apa ya ora patek ngaji, ora patek wektune, wektune kudu dienggo ngerus klambi ae. Wektune kudu dienggo mbah-mbah, anger pengok titik diumbah, anger pengok titik diumbah, bar diumbah, digerus, bar digerus, dikek kapur barus, bar dikek kapur barus dilempit. Akhire oleh buka kitab itu ya apa? Nah, itu permasalahannya memang seperti itu. Jadi au an an amalin huwa afdalu minhu. Maten. Au an ilmin au ghairihi permasalahane nggak kuniku. Fa idza lam yaktarin mongko tetkalane ora bebarengan bihi kelawan dalik atau bihi kelawan nggih niki wau si tanzif apa syai'un swiji-wiji min dalika sanging mengkono-mengkono nggih istighol niki wau fahuwa mongko utawi zalik iku mubahul mubah yumkinu kangkongang opo ayut Allah eng yanto den dadi ake opo zalik kurbatan eng dadi ibadah keparek biniati kelawan niat. Jadi ya nek aslinya ya nek diniati apa ya tetap jadi apa nek posisine niku ya ya tetap eneng waktu kanggo ngaji ya tetap eneng waktu ya ngaten niku atau justru dia adalah orang kaya yang punya pembantu ya menjadi tidak masalah ngaten. Ngaten lah maksudnya ini. Artinya ya menjadi hal yang mubah. Walakin la yatayassaru tetapi ini ora gampang apa dzalika mengkono-mengkono jadi mubah lil batolin. Ilalil ala sebab ilalil batolin angin kelawan wong kang podo gawe batal alladzina ya wong akeh laulam yastaghilu lamun ora ketungkul sapa alladzina bisurfil auqati kelawan nasarupaken wektu fihi ing dalem dalik lastaghilu mengko ketungkul sapa alladzina binaumin kelawan turu au hadisin utawa omong-omong omong-omong fima ing dalem barang layak ni kang ora penting apa ma ngaten. Fayasiru mengko dadi apa suhuluhum ketungkule alladzina bihi kelawan zalik iku aulalu utama. Artinya kalau memang orang yang karakternya seperti itu, ya ngono lho maksudnya, karakternya seperti itu, wis dadi ngono ngono ya. Ya aslinya ya tetap ala-ala wae tapi wujudnya wis ngono kuwi. Wujudnya ya skor klambine resi disetliko anggar penguk titik diumbah terus jamaah ande kata ndak begitu malah justru jagong ning warung ngomong-ngomong sing gak penting. Nah akhirnya itu adalah menjadi suatu kebaikan balane ngono kuwi. Nah dibandingno karo waktu dienggo ngaji kitab niki wau yo malah dadi
itu adalah suatu kemungkaran. Wong wektu kok kudu ngerus klambi ae. Malah jadi suatu kemungkaran. Kalau memang kita itu bisa ngaji, waktu untuk ngaji. Kok dadak dinggo ngerus klambi, malah jadi waktu itu menjadi waktu kemungkaran. Lha ngaten. Lah nek eneng bocah sing karaktere iku memang ya krungu kuwi ya. Ya piye ya ngono iki ya. Jadi ya ini memang beda tipis itu seperti itu. Li'annal istighola krono setuhuni ketungkul bitoha roti kelawan sesuci iku yujad didu ngenyari-ngenyari apa istighol dikrallahi ta'ala ing dikir ing Allah ta'ala wa dikral ibadah tilan napa niku eling ing ibadah dia. Ya kek biyen ya ono ndurus mau niku ya eneng no Kendal ya eneng ya santri-santri sing model gitu itu ya ya eneng memang ya eneng. Dan diceritakan oleh Imam Ghazali seperti ini pada zaman Imam Ghazali ya ada. Jadi yo ora iso ngaji, ora iso ngaji tafsir Jalalan, ora iso maca kitab Fathul Muin, ora iso yo kon betitit ae. Sarunge apik, klambine apik. Ya memang ada. Fala baksa mongko ora ana bayu iku maujud bi kelawan dalik iza lam yakhruj tatkalane ora metu apa dalik ila mungkarin tumuju maring kemungkaran au israfin utawa ngliwati watas. Artinya tidak sampai melebihi batas ya masih disebut suatu kebaikan. Ngaten.